Nah ini teman-teman, di kiri saya ini sudah selesai dibangun kelihatannya pagar pembatas, yang dimana dulu belum ada pagar pembatasnya. Ini berada di baratnya stasiun Solo Balapan atau sebelah baratnya JPL 94 Pasar Nongko teman-teman. Di depan sini biasanya ada untuk perlintasan warga untuk melintas. Apakah sudah ditutup ya? Oh ternyata belum lah. Kita nanti akan hunting di sini sore hari ini. Ya, saya akan jalan dulu. Mulai naik ke sini ya teman-teman. Sekarang diganti dengan papan triplek nih. Mumpung belum ditutup, kita akan hunting di sini sejenak. Yaitu di sana itu mengarah ke arah Jakarta ataupun Yogyakarta. Lalu arah sebaliknya. Ya ini pagarnya sudah mau hampir jadi ya teman-teman. Kesana itu arah ke Surabaya ataupun Banyuwangi ya teman-teman. Halo, selamat sore teman-temanku semua. Hari ini tanggal 26 Desember 2022. Saya berada di balik pagar sini teman-teman. Ini pagar ini dibangun permanen teman-teman untuk memisahkan antara rel kereta api dengan rumah warga yang ada di belakang saya. Nah di sana itu stasiun Purwosari ya teman-teman. Nah saya akan hunting di sini. Namun sebelumnya itu di kiri saya ini ada pagar ya teman-teman, nanti akan dipasang di sana. Oke, hari ini kita akan hunting di sini. Nantinya kita akan mendapatkan kereta apa saja. Ikuti terus hunting saya pada hari ini di kota Solo. Oke ya, terima kasih. Mantap. Ya teman-teman, jauh di sana itu mulai terlihat ya lokomotif CC201 nih teman-teman, dari kejauhan mulai meninggalkan dari emplasemen stasiun Solo Balapan nih, akan lewat di depan kita nih. Ini saya pantau menurut jamnya, ini akan lewat di sini kereta api gaya baru Malam Selatan ya teman-teman. Ya ini kereta api gaya baru Malam Selatan, kita nantikan akan lewat di depan sini. Namun teman-teman, saya mendengar ada KRL datang dari kanan saya. Oh iya, benar teman-teman, ada KRL. Ya, itu di sana itu teman-teman, berwarna merah. Ya, pas berpapasan di depan saya. Duluan mana nih, antara KRL atau kereta api gaya baru Malam Selatan? Kelihatannya duluan kereta api gaya baru Malam Selatan nih teman-teman. Pas berpapasan di sini menggunakan lokomotif CC1 83 13, tipe induk Purwokerto, melintas di sini kereta api gaya baru Malam Selatan, relasi Surabaya Pasar Surabaya Gubeng hingga ke Pasar Senen di Jakarta. Itu di jalur sebelahnya KRL masuk ke kota Solo. Cakep. Mantap. Terus di sana ada KRL masuk ke kota Solo. Jauh di sana itu teman-teman ada kereta api Bengawan. Kereta api Bengawan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari, dan stasiun Purwosari itu ada di sana di barat, di depan sana itu stasiun Purwosari. Kita nantikan sebentar lagi akan lewat sini kereta api Bengawan menggunakan lokomotif CC201 ini teman-teman. Mari Pak, Bu, hati-hati. Kereta api Bengawan ini melayani rute dari Pasar Senen, lalu di melewati Purwokerto, lalu mengakhiri perjalanan di Solo ini di stasiun Purwosari. Mantap klaksonnya. Keren. Masuk di stasiun Solo Balapan. Kereta api Bengawan ini tidak parkir di stasiun Solo Balapan ya teman-teman. Itu di depan sana itu stasiun Solo Balapan. Mantap ya keretanya. Ya ini datang lagi ya teman-teman, dari arah barat juga. Sesaat setelah kereta api Bengawan tuh datang di depan sana, berwarna hijau ya, ini KA Bias teman-teman, kereta api Bandara Internasional Adi Sumarmo. Diberangkatkan dari stasiun awal di stasiun Klaten, lalu berhenti di stasiun Solo Balapan, dan langsung melanjutkan perjalanan ke stasiun Bandara Internasional Adi Sumarmo. Lewat di depan kita.
kereta api si hijau. Cakep ya, mantap. Masuk ke stasiun Solo Balapan. Masuk di jalur nomor 6. Ya itu teman-teman, jauh di sana itu lampu persinyalan sudah berwarna hijau. Akan datang kereta dari arah stasiun Solo Balapan. Ya ini teman-teman, tak lama setelah persinyalan warna hijau, sebelah kanan saya itu mulai datang KRL dari Solo menuju ke Yogyakarta menggunakan seri KFVI 9000. Lewat di teman kita KRL Solo Jogja. Cakep ya KRL-nya. Mulai meninggalkan stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun berikutnya, stasiun Purwosari. Mantap. Halo, selamat sore teman-temanku semua. Terima kasih ya yang sudah menonton saya hunting di sini. Di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih kurang bagus videonya. Tonton video saya selanjutnya di channel Yoyo Yones Andika. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu bagi kalian semua. Mantap. But I just slide right by that.